ajang semifinal dan juara perebutan satu tiket ke grand final yang dijadwal di hari Minggu. Saudara-saudara, kali ini babak yang tendangan pertama dari pemain Gedung Arum. Mudah saja kali ini dalam pelukan kunci gawang Iqbal dari kesebelasan Andeska Kapandaya. Andeska coba ambil lapis dan menarakan bola kepada nomor 13 dari Andeska. Hei, awas eh. Ayo, Tomas. Ayo, Ian. Saudara-saudara, iya, coba dorong ke depan. Wow, masih play on. Andes Kakak Pandai yang lewat nomor 13 kita nantikan, yaitu Aldi Becker crossing maksudnya. Namun ini nomor 10 bagus atau bagus, namun bola keluar untuk kembali Andes Kakak Pandai. Coba kali kembali boleh kuasai oleh Yayat Jajar dari kesebelasan kedua Arum. Dia pindahkan bola, datang membantu nomor 5 di sana. Saudara-saudara, di kesebelasan kedua Arum FC yaitu Denny berhasil digeser kembali oleh pemilik kesebelasan Andeska, mencoba memangkatkan melewati garis tengah, namun buang tanpa kompromis. Kedung Raja lakukan sudah kini arahkan bola ke depan, mencoba mengeksplorasi daerah kiri pertahanan kesebelasan Andeska. Kapandaya berhasil diintersek kembali oleh pemain sebelasan Andeska, dan kini Kedung Arum masih punya peluang. Mencoba dorong ke depan, menyatu pemain Andeska lempar ke dalam bagi kesebelasan Kedung Arum. Berkena bagi kesebelasan Kedung Arum aja lakukan sebuah apar ke depan, kembali terjadi sebuah kemulut namun berhasil gagalkan tadi oleh pemain Andeska. Andeska coba membangun serangan kain, namun kembali jatuh ke pemain kesebelasan Kedung Arum aja yang coba mengeksplorasi daerah kanan. Bola keluar arena pertandingan lebar ke dalam bagi kesebelasan ini akan coba umpan, maksudnya berhasil dikandaskan kali ini oleh nomor 15 yaitu oleh nomor 14 Kelvin. Dan kembali Kedung Arum coba akan coba umpan, maksudnya ke daerah kotak penalti, terjadi perebutan bola di sana cukup banyak. Oh, ada sekarang coba dibawa bola sana Kedung Arum, berbahaya, coba umpan diagonal, bola jatuh ke bawah, berhasil. Namun kembali saudara-saudara, bola dikuasai tadi oleh nomor 5 dari Kedung Arum, Denny. Coba dorong bola ke depan, baik sekali Kedung Arum ada di sana nomor 7 dari Kedung Arum, Yoga. Waduh, Yoga kali ini dalam dekapan penjaga Iqbal dari kesebelasan Andeska Kapandaya lakukan sudah kali ini. Coba dorong bola ada di sana nomor 16 dari kesebelasan Andeska Kapandaya dari nomor 6 maksud kami Irfan melebar, namun yang dituju tadi Andeska dan sektor kanan dari kesebelasan Kedung Arum cek kembali ke dalam serangan cepat sekali nomor 13 dari Andeska Kapandaya coba mengusir dari Aldi Beke. Masih Aldi Beke, apa yang terjadi saudara-saudara? Tidak berapa dari kesebelasan Kedung Arum FC, Sony juga tidak terkawal. Kita nantikan kali ini tendangan langsung ke arah gawang. Bola liar di sana saudara-saudara, berbahaya. Lebih dulu keluar arena pertandingan, tendangan gawang saja bagi kesebelasan Kedung Arum tadi. Dan kali ini hampir saja saudara-saudara terjadi sebuah blunder tadi, di mana penjaga gawang dari kali ini serangan coba dibangun kembali oleh pemain dari Andeska. Tendangan bebas bagi kesebelasan Kedung Arum FC lakukan sudah kali ini, baik sekali pressing. Sebuah tendangan percobaan dilakukan tadi oleh Agung. Gawang dari Andeska Kapandayan kali ini nomor 5 dari Kedung Arum FC, putarkan bola tadi oleh Denny, dan kali ini bola dikuasai oleh Ian. Umpan lambung Ian berhasil diintercept sejak tadi Eris, dan kembali serangan kesebelasan Andeska Kapandayan nomor 7 tadi akan sebuah umpan ke depan. Baik sekali saudara-saudara atau ragging, dan kembali terjadi. Oh, berhasil gagalkan sejak tadi oleh pemain belakang wingback kiri yaitu Ferdiansa dari kesebelasan Kedung Arum FC. Coba pick kembali serangan pemain-pemain Kedung Arum FC. Kan dia memberikan sebuah umpan proposal melewati garis jalan masih eksplorasi daerah kanan pertahanan kesebelasan Andeska Kapandaya, gagal kembali datang membantu sekarang dari nomor 5 Denny. Oh, coba intercept tadi, berikan sebuah umpan balik kepada Asep Sandy, masih kuasai bola pada kesebelasan Kedung Arum FC, mengeksplorasi sebuah umpan segitiga bermuda. Baik sekali Kedung Arum punya peluang, pemain coba dorong bola ke depan. Shooting maksudnya tadi, namun pada posisi yang cukup sulit karena pemain-pemain Andes bagi Anda, walaupun hujan kami lihat
penonton juga cukup banyak menyaksikan pertandingan di sore tenang babak sepak bola bagi kesebelasan Kedung Harum FC. Kembali terjadi coba dikejar pemain dari Kedung Harum, mendorong bola tadi oleh nomor 16 Jajang dari Kedung Harum dan bola keluar arena permainan lapar kedua kesebelasan Kedung Harum. Cepat sekali lempar ke dalam bagi kesebelasan Kedung Harum. Lakas sudah kayak dan gol berhasil dikuasai oleh pemain kesebelasan Andi Seka Pandaya. Ayo! Wow, berdiri batu menangis kepalanya wadidaw. Sebuah tackling yang begitu bersih dilakukan tadi oleh Eris Neska. Apa ini bebas saya? Pemain nomor 13 tadi Aldi Beke dari kesebelasan Andeska yang berdiri tanpa ada pengawal sekali ini. Coba interceptkan kembali pula mengarah kepada kali dikasih maupun kepada Hamdani maksudnya, namun kali Hamdani kuasai Hamdani hampir diberikan sebuah umpan sendiri kepada Bagas. Coba Bagas memberikan umpan pressing berdiri bebas pemain kesebelasan kedua harap jadi salah masih pemain kedua kali baca coba lakukan bola tidak berhasil dan serangan sini berganti kain buang sejak tadi oleh peluang yang cukup signifikan untuk dua kesebelasan. Lagi-lagi kali ini Aldi Beke tidak ada yang mengawal dari pemain-pemain kesebelasan Kedung Harum ini juga cukup riskan dan kembali kali ini Kedung Harum lewat nomor 10 Bagas masih Bagas baik sekali serangan coba dibangun oleh pemain kesebelasan Kedung Harum dan oleh Ian ada di sana pemain nomor 10 Kedung Harum Asep Firmansa masih Asep dan nantikan saudara-saudara lakukan tendangan bebas kali ini cukup jauh duel terjadi sudut saja tadi oleh ia kali ini Randy melakukan pelanggaran dari arah belakang tendangan bebas bagi kesebelasan Kedung Harum belasan tentunya melakukan sebuah perjuangan tanpa batas untuk bisa keluar sebagai pemenangnya yang sudah ditunggu oleh kesebelasan Putra Pakuan Cikandang kali ini masih play-on kapten kesebelasan Asep Firmansa coba dorong ke depan namun kembali bola jatuh di kaki pemain kesebelasan Andes ya kapan yang pindahkan bola ke Andes nomor 7 dari Andes ya kapan itu lagi coba dorong ke depan yang di sana ada nomor 13 Aldi Beke lagi-lagi Aldi Beke sebuah umpan crossing maksudnya cukup baik sebuah umpan dari Harris dan kali kembali Kedung Harum mencoba melancarkan serangan sebuah intercept yang baik cukup clean tadi dilakukan tadi pemain kesebelasan Kedung Harum Andes Kakak Pandaya perebutan terjadi dan karena banyak dua kesebelasan juga mempergunakan sebelah barat lapangan saudara-saudara baik dari kesebelasan Andes Kakak maupun kesebelasan Kedung Harum mencoba mendorong bola dan jarang melewati sektor timur. Kali ini kembali serangan coba dibangun oleh pemain kesebelasan Andes Kakak Pandaya. Andes Kakak Pandaya lewat kapten kesebelasan ini coba memberikan sebuah umpan crossing yang dimaksud Aldi Becker. Masih Aldi mencoba mencari ruang sebuah umpan crossing berbahaya kayak dan kembali perebutan terjadi. Dilakukan tadi oleh pemain Andes Kakak masih dan kembali bola dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Kedung Harum FC Asep Sandi coba lompat aku nantikan lagi bola cukup baik tadi oleh nomor 16 dari kesebelasan Kedung Harum Jajang dan coba umpan crossing berbahaya namun kembali bola cukup saja oleh Aldi Beke kali ini Aldi Beke coba kuasai bola namun berhasil digagalkan tadi oleh pemain Kedung Harum FC lewat nomor 9 tadi yaitu langsung dorong ke depan dari nomor 9 Agung dan gagal kembali kali bola mengarah kepada pemain kesebelasan tadi oleh Alul Hidayat dan kembali serangan kesebelasan Andes Kakak Pandaya namun berhasil gagalkan kembali kali ini baik sekali pemain Kedung Harum tadi yang sempat juga hilang belum ada peluang emas yang tercipta yang terjadi di kotak penalti masing-masing kali ini Andes Kakak coba beat up serangan lewat sektor kiri pertahanan kesebelasan dari Kedung Harum FC berhasil digagal ketengahan kali ini kesebelasan Kedung Harum coba beat up serangan saya pendek saja kami umpanya dan sayang saudara-saudara Aldi Beke kembali kali ini bola dikuasai oleh nomor 7 dari kesebelasan Kedung Harum dari kesebelasan tendangan bebas akan langsung seperti yang saat Eris kita nantikan Eris
Ferdiansa, lakukan kini Ferdiansa berhasil diblok oleh polis sebelah sana. Anda siapkan pada yang kebetulan terjadi kembali di sana. Daniel Skaluhu kagak, oh baik sekali-kali kesempatan saya kedua orang coba bangun serangan saudara-saudara sebuah crossing lakukan tadi oleh nomor 6 Agung coba pemainkan sebuah open kembali jatuh lagi di kaki pemain di kesempatan saya dan kapan lain Jayat Bajing langsung memberikan sebuah open crossing sudah saja tadi oleh pemain belakang Asep Firdiansa dan kembali Andeska coba membangun serangkaian lewat Ian masih Ian langsung ke depan dan berhasil dikenal sekali oleh lempar ke dalam bagi kesebelasan gedung bagi kesebelasan gedung Arum kita nantikan lakukan sudah akhirnya berhasil dihalau kembali kali gedung Arum cepat kembali membangun serangan dua oh baik sekali bola mengarah kepada nomor 9 dari gedung Arum Agung kali ini Agung dikawal ketat oleh nomor 5 tadi 15 kali dia kembali kali ini Andeska coba kembali tapi lampu sedang lewat Aldi Beke sedikit terjadi duel. Ajar. Kembali. Kali ini bola mengarah kepada nomor 11 Andeska Kapten. Berhasil dihalau kembali. Kali ini Alun Hidayat. Maksud Alun coba memberikan sebuah umpan flashing tadi. Namun diganggu kali ini oleh Asep Firmansa. Berhasil dibuang dan bola keluar. Jadi di dekat kotak penalti namun lagi-lagi berhasil diintersep. Kali ini serangan cepat dibangun oleh pabrik kesebelasan Kedung Arum FC saudara-saudara. Namun masih pemain Kedung Arum FC melakukan pengumuman ke sebuah running on the ball sebelum berlari. Lagi-lagi oh bola kating tadi dan berhasil dirubah arah bola pemain Andes yang kepada kembali coba kembali melakukan sebuah pick up serangan namun lagi-lagi terjadi salah pengertian dan bola tepat dalam pelukan penjuru Soli di kesebelasan Arum tendangan gawang Solihin lalu kesudahan terjadi duel di udara kembali serangan coba dibangun oleh pemain kesebelasan Kedung Arum kali ini memberikan sebuah umpan crossing jatuh di kaki dan nomor 13 Aldi Beke coba bebas ada di sana Iyan pindahkan lagi ke belakang saudara-saudara kali ini kesebelasan Andeska langsung memberikan umpan lambung ke daerah kotak penalti berhasil digagalkan tadi oleh pemain belakang dari kesebelasan Kedung Arum FC yang begitu baik dan kembali bola jatuh di kaki yang dari kesebelasan Andeska Kapanayan yang masih kuasai bola pemain belakang itu belakang lapar lebih memberikan sebuah umpan pendek kepada nomor 7 Regi. Wah baik saudara-saudara datang membantu kali ini Ian berhasil melakukan bola keluar arena pertandingan Andeska Kapandayan kali ini Kedung Arum FC Andeska coba bil absen kembali lewat nomor 6 dari F nomor 8 Fahmi dari Andeska Kapandayan dan kali ini ada di sana F baik sekali saudara-saudara ini yang nyaris saja melakukan sebuah defensive error arahkan bola oleh Eris kali ini kembali kali ini ke 11 Kedung Arum FC coba biar serangan tadi lewat nomor 11 Asep Firmansa dan bola lebih dulu keluar seru menegangkan antar atraksi mereka para pemain dari kedua sebelasan begitu kerjasama yang cukup baik untuk bisa segera menjebol gawang masing-masing ayo Pak. Saudara-saudara, bola mengarah kepada Hamdani Prestalbu dan sebuah pelanggaran 3 yang digelar di Stadion Gelora. Ternyata bola satu sesuai cukup jauh kan bola lewat di garis tengah duel terjadi di udara dan kembali bola mengarah kepada pemain kesebelasan Andeska Kapandayan nomor 6 dari Andeska Kapandayan yaitu Irfan. Masih play-on kembali Kedung Arum baik sekali pemain Kedung Arum lagi berhasil melewati beberapa pemain dari kesebelasan Andeska pemain Kedung Arum rambut-rambut tadi nomor 5 Denny angkat ke kotak penalti maksudnya lagi-lagi berhasil digagalkan oleh pemain dari kesebelasan Andeska kepada yang coba melakukan semua kesebelasan Kedung Arum SKJJ kita nantikan langsung ke tiang jauh berbahaya hampir-hampir saja saudara-saudara sebuah tendangan yang begitu estimasi sebuah tendangan yang begitu akurat terukur
dan tepat, namun sayang tepat dalam pelukan jalan Iqbal dari kesebelasan Andeska Kapanda yang tidak merubah skor, masih 0-0 di laga Super Big Match sore hari ini. Kembali kali ini kesebelasan Kedung Arum banyak melakukan serangan lewat sektor kanan dari kesebelasan Andeska Kapanda. Buat tenang, langsung jarak jauh kali ini seorang pemain Kedung Arum akan menjadi sub eksekutor tendangan jarak jauh. Lakukan sudah kali ini ke tiang jauh. Hai, berbahaya dan hampir-hampir saja bola lepas dari tangkapan penjaga gawang Andeska, namun karena memang cukup bersih di sana, tidak ada pemain ke sebelah sektor Arum, aman kembali gawang dari Andeska yang dijaga oleh Iqbal. Kali ini serangan bertubi-tubi, coba lakukan oleh pemain kesebelasan Kedung Arum yang cuma mau melakukan sebuah shooting-shooting percobaan, shooting-shooting jarak jauh dan menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Kedung Arum akan dilakukan oleh Hasef Firmansyah. Dua pemainnya melakukan pakai real. Ada kawan bertanya kayak ini. Tadi dan kembali serangan tulang sama kawan bersama Erik. Cukup baik saudara-saudara Erik. Pemain berbeda ceritanya. Saudara-saudara kembali boleh sudah jajang. Masih jajang. Kesebelasan jajang. Shooting jajang. Saudara-saudara hadirin sekalian, kembali serangan coba diambil alih oleh pemilik kesebelasan Kedung Arum, mencoba melakukan sebuah alternatif, melakukan sebuah serangan bertubi-tubi. Perebutan terjadi, amankan kembali, bola jatuh di kaki Asep Firmanza dari Kedung Arum. Berbahaya, jangan disuruh Kedung Arum penalti. Kedung Arum punya pulang, kita nantikan Kedung Arum kali ini. Masih pamer Kedung Arum, mereka masih bertahan Kedung Arum, berdiri dari Kedung Arum. Kembali saudara-saudara Kedung Arum. Kali ini Ian. Ayo, ayo. Kawal saja saudara-saudara menggagalkan serangan dan kembali bola mengarah kepada Bagas dari kesebelasan Kedung Arum FC. Kali ini Hamdani Lestaluhu sedikit lambat kadu dan memang tidak ada reken yang mencoba merubah posisi dan kembali sekarang coba dibangun lapangan kecil sebelasan Kedung Arum FC kali ini. Masih pemain Kedung Arum FC angka sebuah umpan diagonal ke mulut terjadi di kotak penalti ke sebelasan Andeska Kapanda yang bola saja dia bangun Andeska Kapanda dan kembali bola mengarah pada pemain Andeska Kapanda kali ini. Masih bukan pelanggaran datang lagi kali ini serangan ke sebelasan Andeska Kapanda lewat Alun Hidayat mengeksplorasi daerah kiri pertahanan kesebelasan dari Kedung Arum FC dan bola lebih dulu keluar
kalau aku nanti naik sebesar ada sekapar sebuah umpan diagonal kebetulan di sana ada di mana boleh berada sekapar yang cuma via seram kemarin dan merasa didengarkan akan dicoba akan es membantu dari anak belakang masih SUT harapkan bulan ke depan. Oh berbahaya tadi saudara-saudara, daerah pertahanan dari kesebelasan gedung arum juga sudah ditinggalkan, namun kain coba masih peran pemain sebelasan gedung arum masih kuasai bola di sana ada nomor 7 dari gedung arum Yoga masih Yoga, namun sayang terjadi salah pengertian kepandaian kedudukan masih 0-0. Saudara-saudara, kali ini sudah menyuruh terjadi bola jatuh di kaki Aldi Bekel. Wow, bola kepada pemain kesebelasan Kedung Arum FC, buang sejak kesebelasan Kedung Arum FC yang beberapa kali melakukan sebuah tindakan penalti 0-0 di laga sore hari ini. Walaupun kami kritik, namun kali ini sudah masalah hingga masih kita nantikan yang jelas. Kesebelasan Deska mencoba kembali di serangan kali ini. Kesebelasan kedua masih jajar, masih berjajar. Jajar yang perbuatan terjadi di masih kayaknya jajar. Kita nantikan jajar. Bola ke malam nanti cuaca akan cerah karena memang gunung tertinggi Jawa Barat juga ceremai terlihat dengan jelas tanpa tirai. Serangan cuma dibangun kembali oleh pondok sebelasan Kedung Arum nomor 7 dari Kedung Arum yaitu Yoga coba melebar ke sektor kiri sendiri. Masih pemain sebelasan Kedung Arum memberikan sebuah umpan pressing akan gol nanti berbahaya. Wow, melihat pertandingan yang begitu berjalan seru dan Arum maupun pendukung Antis Kakak Pandayan, Anda ingin menyaksikan pertandingan-pertandingan tunda di Liga Silaturahmi 2023, silakan Anda klik di channel Bobby Kelana ya. Silakan Anda klik di Bobby Kelana, like, kemudian bunyikan lonceng, subscribe yang juga komentar ya. Silakan klik di Bobby Kelana. Saudara-saudara, kembali serangan cuma dibangun oleh pemain kesebelasan Antis Kakak Pandayan. Al Hidayat dari Antis Kakak Pandayan kali ini pressing, berikan sebuah umpan segitiga bermuda, sebuah umpan segitiga emas. Saudara-saudara, golden triangle dan kembali berbahaya. Out kali ini bola. Saudara-saudara, kedudukan masih dan hadirin sekalian, bersamaan dengan itu pemimpin pertandingan Bung Anas sudah membunyikan berakhir tanda pertandingan antara kesebelasan Kedung Arum FC berhadapan dengan kesebelasan Aris Kapanel usai babak yang pertama tanpa gol alias masih 0-0.